Marine Bikes baru saja meluncurkan sepeda MTB Hardtail terbarunya. Merupakan seri penyempurnaan dari seri sebelumnya yang sudah pernah dirilis, yaitu San Quentin 3. San Quentin 3 ini merupakan model untuk tahun 2023 dan terlihat beberapa penyempurnaan terutama pada bagian geometrinya. Ini terlihat pada bagian top tube yang langsung menyambung pada bagian situpnya, tidak seperti seri yang sudah pernah dirilis tahun sebelumnya. Marine San Quentin 3 ini menggunakan material alloy 6061 untuk membangun framenya. Oleh karena itu, sepeda yang satu ini juga cocok digunakan untuk sepeda DJ atau dirt jump. Marine San Quentin 3 ini menggunakan ban bawaan berukuran 27,5. Terlihat pada bagian perutingan kabelnya juga sudah cukup rapi teman-teman. Tidak seperti seri sebelumnya yang menurut pendapat gue sih kurang begitu rapi. Dan gak tanggung-tanggung, untuk mengetes sepeda yang satu ini, Marine juga menggandeng salah satu mountain biker terkenal yaitu Matt Jones untuk melakukan pengetesan sepeda yang satu ini langsung di track. Tapi bedanya untuk sepeda yang digunakan oleh Matt Jones ini sudah memiliki beberapa perubahan dan juga mengikuti setup yang sudah disesuaikan dengan karakteristik berkendara dari si Matt Jones. Kalau Matt Jones menggunakan fork bermerek Ohlins, untuk bawaannya sendiri, Marine San Quentin 3 ini menggunakan merek Marzocchi dengan panjang travel adalah 140 mm. Terlihat juga bahwa Matt Jones mengganti bannya menggunakan merek Continental, akan tetapi untuk bawaannya menggunakan merek Maxxis teman-teman. Sementara untuk konfigurasi kecepatannya, San Quentin 3 ini menggunakan konfigurasi kecepatan 1x12 speed dengan group set dari Shimano. Untuk urusan pengereman, karena sepeda yang satu ini akan digunakan di track dirt jump dan juga beberapa pump track, tentu saja pada bagian pengereman ini sangat penting. Makanya San Quentin 3 ini dibekali dengan pengereman 4 piston baik depan maupun belakang loh. Jika mengecek langsung di website resminya, Marine hanya menggunakan group set bermerek Shimano teman-teman. Selain itu bagian pengereman juga disediakan dari Shimano. Tersedia juga opsi lain jika kalian ingin membangun sepeda yang satu ini sesuai dengan karakteristik kalian, di mana kalian bisa memilih beberapa bike builder yang sudah ditunjuk oleh Marine Bikes. Gak perlu khawatir juga, jika kalian memiliki dana, kalian juga bisa memboyong sepeda yang satu ini ke Indonesia. Dan sekedar informasi, sepeda yang satu ini di negara asalnya dibanderol dengan harga $3.200. Mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Gue Aditya92 pamit dan bye-bye.